Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update guys, Canaan Raw yang biasanya saya pelihara menggunakan filtrasi ya, menggunakan filter talang di situ. Biasanya ada arus dan ini padahal sudah 2 hari ya, 2 hari 2 malam. Nah kondisinya seperti ini. Mulai agak-agak terbiasa ya tanpa arus. Jadi semua itu butuh adaptasi ya. Pada dasarnya memang tidak butuh arus guys. Cuman karena faktor kebiasaan aja, jadi mereka tuh males gerak. Dan karena kemarin itu faktor pakan ya, kebanyakan ulat Hong Kong, terus saya push gitu loh 1 bulan. Jadi jarang pelet sekarang. Saya mau tes setelah 1 bulan, kan dari kecil tuh kemarin saya pakai pelet ya, pakai pelet, terus saya gedein dulu pakai ulat Hong Kong, pernah saya mix dan pernah saya ulat Hong Kong seperti itu sampai 1 bulan. Ini lumayan udah gede, cuman warnanya ya gini, berubah lah ya, nggak biru-biru amat, dan di bagian ekor serta ujung-ujung fin anal dan fin dorsal tuh nggak biru-biru amat ya. Saya mau tes ya. Ini sebelumnya ikannya udah puasa sekitar 2 hari. Ini reaksinya seperti ini guys. Oh, tidak ada reaksi ya. Jadi ikan itu pemeliharaannya karena ini, sebenarnya cuman karena faktor kebiasaan aja ya, bukan hanya di ikan, baik apapun itu ya, misalnya sapi atau ayam gitu atau burung, itu cuman karena faktor kebiasaan sang kiper ya. Nih guys, bener-bener jelek ikan tuh kalau kebiasaan pakai filtrasi, terus nggak dikasihin filtrasi, tuh bakal apa ya, lama untuk settle. Biarpun mereka berkoloni ya, yang notabene mereka tuh nggak single tank. Apalagi kalau ini di single tank, pasti akan butuh adaptasinya agak lama lagi. Karena mereka ini dari kecil saya biasakan menggunakan filtrasi. Dengan maksud dan tujuan, selain mereka suka berenang gitu, berenang kesana kemari, dan biar cepat lapar juga, itu biar mereka tuh gak saling berantem. Keunggulan dari filtrasi itu, selain jernih juga loh ya, kalau di seperti ini, tanpa filtrasi, kalau mereka berantem, ya beneran berantem. Jadi bahkan sampai parah, agak parah gitu. Tapi kalau ada filtrasi, mereka tuh terpecah suasananya. Nih guys, ini malah pada ngapain ini? Pada mager. Dan biasanya nih perlu apa ya? Mungkin ditinggal dan besok pagi itu udah habis. Kayak gitu. Karena mereka tuh dari kecil pada dasarnya sudah doyan pelet ya. Jadi bisa dipastikan ini besok habis. Dan banyak-banyak dulu ya guys ya. Saya mau bikin warna lagi nih untuk Canaan Raw, biar tajam-tajam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.